Ramadan Check minggu ini bersama-sama dengan saya Raifa Zulkifli membincangkan tentang takwa dan amanah ketika bulan Ramadan. Kalau anda nak tahu siapa tetamu Ramadan Check minggu ini, terus bersama-sama. Sama dengan Ustazah Isfadiyah masih menerusi Ramadan Check. Jadi Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Ustazah. Kan, ya Allah. Jumpa dah puasa, jumpa dah puasa. Asal puasa jumpa Ustazah. Tapi peliklah. Kenapa? Nampak Rifah makin muda. Hai, tu peli. Kita tak akan teruskan yang nampak tu. Kita akan teruskan. Tapi kita nak teruskan untuk Ramadan Check kali ini kita nak bercakap berkaitan dengan puasa yang merupakan kunci takwa dan juga pautan amanah. Selalu kita puasa mengajar diri. Jarang kita dengar pautan amanah tu. Takwa dengar juga selalu. Ustazah terangkan dulu yang pautan amanah. Puasa pautan amanah apa kaitannya? Okey. Satu benda. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi. Satu perkara yang perlu kita ingat, puasa ajar kita pada pautan amanah itu adalah ibadah puasa ni bila kita berpuasa tak cakap dengan orang, orang tak tahu. Kalau kita puasa di luar Ramadan sebagai contohlah kan, kita puasa pergi kerja, balik kerja, kata kita tak cakap dengan orang pun kita ini puasa, tak ada siapa pun akan tahu ataupun kisah kita punya ibadah puasa. Yang tahu hanyalah Allah semata-mata. Itu yang penting tu, Allah sahaja semata-mata yang tahu. Dan aspek amanah ini adalah kita jujur dengan diri sendiri. Di mana kita tidak memerlukan orang lain untuk memantau kita. Tak ada CCTV pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia tahu CCTV Allah sentiasa ada melihat dan memantaunya. Maka puasa ini dia mengajar kita elemen-elemen sebegitu. Sebab kita tahu kita kat mana-mana kalau tak nampak orang dalam bilik air ke, kita boleh telan air, ya kan? Kita boleh minum dalam kereta ke sebagainya. Tetapi orang-orang yang beriman, dia tidak akan melakukan itu kerana dia tahu bahawa ibadah serta arahan Allah itu adalah amanah yang cukup penting baginya. Walaupun tidak ada orang, walaupun tidak ada sesiapa, hanya dia seseorang dengan diri dia saja. Tapi hatinya hidup, jiwa dia hidup kerana dia sedar Allah sedang memerhatikan dia. Itulah amanah. Tapi maksudnya sudah, kalau misalnya kita puasa sunat, kita tak ibarat kita orang ke? Sebelum kita nak cerita pasal puasa Ramadan ni, maksudnya kalau kita puasa sunat, contoh dah saya kan, Senin Khamis, kena bagi tahu, kau tak payah? Yang baiknya, tak payah bagi tahu kalau kita berpuasa ataupun beribadah. Sebaiknya kita tutup ibadah kita, hanya Allah sahaja yang tahu. Bolehlah cover-cover sikit kan. Jadi kalau ada orang buat majlis ke apa ke kan, kita kata, sekejap, kita sibuk ni. Boleh cover actually. So jangan mengatakan bahawa datang sahaja pergi tempat kerja. Okey, hari ini hari apa? Hari ni hari Senin kan? Kau ada puasa? Kan? Yang itu tak baguslah sebab takut riak. Tapi dia macam berbeza pula sesuatu antara puasa sunat dengan puasa di bulan Ramadan tu. Puasa Ramadan tu kita memang menggembungkan rasa macam Ramadan tiba, semua. Baik, yang itu adalah ibadah tahunan di mana kewajipan tersebut menyatu padukan semua umat Islam di seluruh dunia. Dia ada pula dia punya kesan-kesan yang lainlah. Tapi dalam sini kita pun boleh pupuk amanah juga, perasaan amanah, sebab bila dia sendirian tu tadi, dalam kereta tu tadi kan, dia boleh aje nak ngap kan. Tapi tak jadi. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah ada. Itu kaitan puasa dan juga pautan amanah. Tapi kunci takwa pula, sudut mana nak dilihat? Wow, kunci takwa ini memang sangat besar, sangat tinggi nilainya, dan ini sebenarnya adalah matlamat asas. Kenapa Allah wajibkan kita dengan puasa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum ini. La'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. So jadi Refa, kalau tengok balik kan, puasa tu, apakah pengajaran-pengajaran puasa ini yang sampai boleh meningkatkan ketakwaan kita? Sebab kunci dia tu, kunci dia adalah latihan daripada puasa itu, dia akan membentuk kita insan yang taat. Sebab maksud taat, maksud takwa, ya, maksud takwa ini adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dia akan patuh pada segala arahan Allah
dan dia akan lari daripada perkara yang Allah larang. Dia akan melindungi diri dia. Now, itu takwa. Ya. Tapi kalau kita tengok puasa, macam mana puasa itu boleh jadi kunci kepada maksud takwa itu? Jadi maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak? Dalam bulan puasa ini, Allah telah memberikan satu arahan lah. Dan arahan itu dia macam pelik sikit. Benda yang halal diharamkan. Benda-benda macam contoh makanan-makanan kan halal lam thayyibah, tapi bila datang Ramadan tu, puasa tu, dia jadi haram benda tu, makanan tu walaupun halal tapi status dia bertukar menjadi haram kepada kita. Okey. So di sini kita ada pilihan. Sama ada kita nak ikut perasaan kita tetap makan ataupun kita patuh pada Allah mengharamkan benda yang halal. Inilah letak nilai takwa. Itulah kunci kepada ketakwaan di mana kita betul-betul percaya pada Allah. Ya Allah, apa juga arahan Engkau, ya Allah, walaupun tidak masuk pada akal fikiranku, maka kewajipan aku sebagai hamba untuk patuh kepada-Mu. Itu di kekuatan takwa. Susah. Okey, takwa eh. Ada orang yang Ramadan dia memang betul-betul diubah menjadi hamba Allah yang memang baiklah. Maksudnya semua superb lah. Superb. Kalau boleh dia lah nak jadi muazzin. Kalau boleh dia juga nak jadi imam. Semua dia. Berubah pula nak jadi jemaah pula. Isyak contoh tu kan. Tapi dia hanya takwa itu hanya pada Ramadan sahaja. Lain Rejab, Syakban, Syawal semua dia lupa semua. Dia tak apa istiqomah. Itu keadaan tu. Masya Allah. Itulah yang diingatkan oleh para ulama kita, antaranya Ibnu Katsir, antaranya Ibnu Taimiyah, ya. Ramai yang mengingatkan kita supaya kita jangan jadi hamba Ramadan. Kita kena jadi hamba Allah. Bila hamba Allah ni, dia akan berlaku bukan saja pada musim Ramadan, tapi musim-musim lain, khususnya di luar Ramadan. Dia akan terus mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, khairul amal adwa muha wa inqalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang sentiasa dilakukan walaupun sikit, sikit, sikit. Dia cuma perasaan dia rasa, Allah nampak aku ni, Allah nampak aku ni. So dia boleh bawa perasaan tersebut, Allah nampak aku ni dekat luar Ramadan. Ini adalah sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan. Kerana dia boleh merasai Allah melihat, memantau, mencatat segala perbuatan-perbuatannya. InsyaAllah, Master sekejap tu ya. Tuan-tuan, ni lagi satu. Sebut tak amanah kan. Sebelum Ramadan tu, ada juga yang viral di media sosial. Dia kata, siapa yang book tapak bazar Ramadan tu, make sure kalau masak memang rasa ni sedap. Sebab kadang-kadang hari pertama kita pergi tak sedap, hari kedua tak, hari ke-30 pun tak sedap juga. Itu berkaitan dengan amanah juga tu kan, Tuan-tuan? Betul. Jadi situ perlukan kepakaran lain lah. Bukan kepakaran lidah rasa. Oh, tiba-tiba dia masak pula, dia tak puasa, Refa. Pandailah dia. Pandailah dia. Nanti kau kata tak amanah, tak sedap. Kan, betul rasalah. Selamba je nak merasa kan. Jangan, jangan. Antara kemahiran yang perlu kita ada apabila kita menyediakan sesuatu masakan ataupun hidangan adalah acuan dia. Ataupun dia kata apa? Dia punya bahan-bahan dia. Berat timbangan dia. Nah, jadi sebab tu kalau kita nak masak yang standard rasa, perlu tahu berapa banyak. Jadi kita sebelum-sebelum ni kenalah buat praktis. Takkan time nak jual kod baru, baru dia rasa kan. Tapi tu dalam kategori amanah juga saya. Betul. Jadi itu dikirakan sebagai usaha. Selama mana dia membuat persediaan yang awal, ya, bukan waktu ketika masak kan. Jadi sampai terpaksa menggadaikan atau meleburkan puasa dia hanya kerana nak dapat keuntungan, ya. Jadi itu adalah usaha dia. Usaha dia untuk tahu berapakah dia punya timbangan ke ataupun sukatan-sukatan yang sesuai, yang sedap, ya. Allah akan catat kita sedang berusaha dalam menjaga ibadah kita, tapi juga menjaga amanah kita sesama manusia. Adakah terlambat juga kalau kiranya Ramadan kali ini baru kita nak mencari jalan yang lurus, baru kita nak mencari pencipta, baru kita terlambat ke sekarang selama hayat ni memang tak kenal? Oh, tidak pernah terlambat selama mana kita ada hayat. Jadi Refa tanya, dia jawab. Selama mana kita ada hayat, selama nyawa masih ada pada badan kita, Refa, tidak pernah ada rasa, tidak pernah adalah kita kata terlewat dan sebagainya. Jadi kita ingatkan ada satu kisah itu di mana seorang penjenayah, dia telah membunuh 99 orang. Jadi bila dia tanya dengan seorang tok guru tu, dia kata dia nak bertaubat. Jadi bila dia cerita dosa-dosa dia, kata tok guru tu kata,
fail ni kau. Dah 99 macam dia nak cover balik. Dia kata kan, punya geram dia frust. Dia bunuh Tok Guru tu. Daripada 99 lengkap 100. Jadi kemudiannya dia pergi cari lagi Tok Guru yang lain. Jadi Tok Guru lain pun dia bagi tahu terang-terang. Dia kata selama mana engkau mempunyai hati untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dia kata engkau akan diampuni oleh Allah. Tapi engkau kena berusaha. Tunjukkan bahawa engkau benar-benar nak kembali pada Allah. Pergilah ke satu tempat persekitaran dan daerah itu, dia akan membantu engkau untuk bertaubat. Jadi dia sebut tu antara benda yang kita boleh belajar tu, maksudnya selain daripada berguru, kena tengok persekitaran kita ini, dia mempengaruhi kita ke arah yang baik ataupun tak. Jadi dia pun berjalan nak pergi ke kawasan kampung tu, tengah jalan meninggal dunia. Bila meninggal dunia, ada dua malaikat datang, dia nak ambil satu, nak bawa masuk ke dalam neraka, satu lagi nak bawa ke syurga. Dan kemudiannya mereka membuat keputusan, diukur antara tempat dia meninggal dunia itu dengan tempat yang baik. Jadi masya-Allah, rupanya dia lebih dekat daripada tempat yang tak baik dengan tempat yang baik itu, dan dia adalah milik syurga. Jadi nak ceritanya, kenapa diukur tu? Ukur itu menandakan usaha dia. Tapak dia itu melangkah lambat ataupun laju kepada keampunan Allah. Baik. Saya sangat andai ini Ramadan yang terakhir. Ya. Wow. Jadi maksudnya kita akan kehilangan peluang. Maksudnya kita akan kehilangan keampunan daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira antara perkara yang perlu kita petik adalah hadis Nabi. Nabi mengingatkan kita daripada satu Ramadan ke satu Ramadan lagi adalah pengampunan. Maka rebutlah peluang kita pada Ramadan ini untuk membersihkan diri kita sehabisnya. Sebab kalau kita takut kita berhutang dengan orang lain, kita akan bayar, kita akan berusaha kan untuk lepas bebaskan diri kita daripada hutang sesama manusia. Ini kan pula hutang kita dengan Allah dalam bentuk dosa-dosa yang kita sengaja, yang kita selalu suka buat, tuan-puan. Jadi berusahalah untuk memohon ampun dengan sebenar-benar keampunan daripada Allah Jalla wa'ala, agar dalam kematian kita itu nanti, ending hidup kita itu nanti, kita dalam keadaan telah diampunkan oleh Allah dan tidak ada hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Sebablah ni. Ya, agak sebablah sebab kita tak ada peluang lagi. Tak ada dah kan, jadi rebutlah peluang untuk Ramadan tahun ini. Yeah. Untuk beribadah. Tak pernah terlambat, sebagai masih ada hayat kita. Baik, kita akan kembali selepas ini, Syazah. Nak tanya tips pula. Tips Ramadan chat ni kan. Ada orang kata, saya tak boleh lah berbadan tiga. Tak boleh. Kalau nak tahu apa soalannya, apa tipsnya, kita akan kembali selepas ini dalam Ramadan chat. Ramadan chat minggu ini. Ustazah, saya mengandung. Ya Allah Ustazah, bau habis pantang Ustazah. Macam mana ni Ustazah? Tak tahan. Bau berkecau dalam perut. Berkicau budak. Ada tips ke? Mana satu tu, yang mengandung ke? Yang mengandung ke yang mak dia? Okey. Jadi dia memang ada beberapa hukum yang kita kena tahu dulu. Pertama kena tahu hukum dulu. Kalian berada dalam keadaan diharuskan untuk berbuka puasa. Masya Allah, Allah bagi ruhsah tu. Allah bagi hadiah. Nabi sebut ruhsah ni ibarat hadiah. Jadi Allah bagi hadiah. Jadi pertama kena berusahalah untuk berpuasa dulu. Tapi kalau kita tengok macam kita tak tahan, kita memang selalu pitam, kita lembik, lemah kan. Lepas tu kita rasa macam dah pitam, pening, muntah-muntah lagi kan. Jadi sebaiknya di situ kita boleh berbuka puasa. Kalau yang bab yang ini, dia tak jumpa doktor pun tak apa. Sebab dia kondisi dia itu sendiri sudah dalam keadaan mengandung, dalam keadaan menyusukan mungkin kan. Jadi dibenarkan dalam Islam untuk berbuka. Cumanya dia tengok, dia risau tentang siapa. Kalau dia risau pasal diri dia saja, diri dia saja kan. Kata aku ni anak, insyaAllah anak tak apa. Anak okey, tapi risau perut tu yang bagi. Nanti cukup. Kan jadi yang risau tu yang berkicau-kicau tu kan. Perut aku bukan perut anak kan. Jadi dia risau diri dia. Maka bila dia nak ganti, nak qada tu, dia puasa dia je tu yang diqada. Tapi kalau dia risau juga pasal keadaan anak, situasi anak, turut rasa macam risau. Kan aku puasa ni kan, aku entah ke mana, anak pula ke mana. Satu berkicau, satu berkocau. Contohnya lah kan. Dia kena buat dua benda.
Okey, pada tahun yang sama selepas Ramadan tu nanti dia kena qada dan dia bayar fidyah. Okey, jadi itu dua keadaan daripada sudut hukum. Yang kedua, tu baru tips yang pertama. Tips yang kedua, saya sarankan kepada ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang dalam pantang, ibu-ibu yang menyusukan, tolong, 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 tiga kali dah menolong-tolong tu kan. Smart food, pilih makanan yang terbaik. Smart food, contohnya lazimkan dengan makan kurma dan pilih kurma yang terbaik ya, untuk diri kita dan juga keluarga kita. Sebab Nabi sebut kalau ada tamar dalam rumah kita, keluarga tersebut tidak akan kelaparan. Dapatkan kurma ariyah thayyibah. Okey. Itu dua dah tips saya. Ya. Tapi make sure lah. Okey. Satu lagi ni, memang orang saya suruh tanya saya. Kan sekarang kan macam ada juga lelaki yang kena morning sickness tu. Maksudnya isteri dia sihat, tapi betul, suami dia yang lembik-lembik tu. Macam ni kes pula? Yang tu tidak. Suami dia tidak termasuk. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau misalkan kata memang dia dah lembik sangat-sangat, yang itu perlu dapatkan pandangan daripada doktor. Kalau doktor kata memang dia tak larat. So doktor tak kata tak larat, maka dia boleh. Dan barulah dia kena ganti. Tak perlu bayar fidyah lah. Baik, terima kasih Ustazah untuk perkongsian hari ini. Rasa sekejap sangat dia kalau benda-benda baik dia memang rasa sekejap kan betul. Untuk Ramadan Check kali ini bersama dengan Ustazah Ismadiyah. Terima kasih Ustazah. Saya pun terima kasih. Ustazah jangan lupa Instagram Ustazah. Aku nak follow. Okey. Tafsir mimpi semua dia ni. Masya Allah. So Instagram saya cari je Ismadiyah. Memang Ismadiyah je kan? Ismadiyah je. Okey. Situ boleh tanya lah, boleh DM semua. Boleh DM. Boleh saya ceramah, boleh kat Ismadiyah. Boleh, ada nombor telefon di situ. Baik, untuk anda, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dalam program Ramadan Check untuk episod kali ini. Kita akan kembali lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum, saya Raifah Zulkifli. Bye-bye.